Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Statuta Universitas Indonesia di mana dalam statuta atau aturan yang baru PP nomor 75 tahun 2021 Yang kemarin diteken Pak Jokowi tanggal 2 Juli ini menuai e, banyak kalangan yang tidak setuju. Bahkan ada beberapa yang minta supaya Pak Jokowi mencabut saja PP 75 tahun 2021. Tetap mengacu pada PP 68 tahun 2013 di mana dalam PP itu melarang rektor rangkap jabatan di badan usaha milik negara. Nah, masalahnya sekarang teman-teman, posisi Pak Ari Kuncoro Ketika diangkat oleh Pak Erick Thohir, ini ada PP yang melarang rektor menjabat sebagai komisaris BUMN. Nah, ini dilanggar. Nah, berarti pelanggaran yang seperti ini harusnya ditindak karena sudah ada aturan yang melarang, tetapi dia malah melakukan pengangkatan komisaris dari rektor. Padahal, kalau kita lihat, teman-teman, namanya rektor itu adalah pimpinan sebuah perguruan tinggi yang seharusnya fokus pada dunia pendidikan. Jangan nyambi dalam dunia bisnis, karena seseorang itu kan sebenarnya sudah diberikan jatah masing-masing. Seorang rektor, tugasnya adalah memimpin perguruan tinggi. Kalau perlu mengajar kepada mahasiswanya, artinya mengelola sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi bukan sebuah usaha bisnis tetapi memang edukasi pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. nah tetapi ini ada rektor yang nyambi yang double pekerjaan sebagai komisaris artinya berbisnis dan tentunya ini yang menjadi masalah karena eh, beliau seperti pak Airi Kuncoro ini kan sudah digaji sebagai rektor tetapi ini dapat gaji lagi dari BUMN. Jadi negara membayari dua kali kepada satu orang dan ini menjadi masalah tentunya. Nah kritikan pun datang teman-teman dari berbagai pihak supaya Pak Adi Kuncoro mundur saja dari rektor. Walaupun kemarin Pak Adi Kuncoro sudah mundur dari jabatan sebagai komisaris di BRI. Beliau sudah mundur, tetapi beberapa pihak ini menginginkan Pak Adi Kuncoro mundur saja dari jabatan sebagai rektor UI. Nah kali ini teman-teman akan kita baca berita terkait kritikan yang datang dari Arief Puyono. Arief Puyono ini adalah politikus dari Partai Gerindra yang juga pendukung Pak Jokowi. Ini malah mengkritik pemerintah. Jadi pendukung Pak Jokowi sendiri ini mengkritik kepada Pak Jokowi, kepada Pak Erick Thohir tentang statuta UI yang kemarin ditekan atau diundangkan oleh Presiden Jokowi. Kita akan baca beritanya teman-teman Ini kita baca dari jpnn.com Arif Puyono curiga Jokowi tidak baca Desa Erick Thohir mundur saja Oke cukup bagus teman-teman kritikan yang disampaikan oleh Arif Puyono Politikus Partai Gerindra Arif Puyono mendesak para pimpinan perguruan tinggi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN segera mundur Mengikuti langkah Rektor Universitas Indonesia UI Ari Kuncoro. Rektor UI itu telah mengundurkan diri sebagai wakil komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia BRI setelah ketahuan merangkap jabatan. Ya harus mundur dong kalau tahu malu tuh rektor-rektor lainnya yang pada jadi komisaris. Fokus sebagai pendidik saja jangan malah jadi pelaku bisnis. Ucap Arif kepada CPNN.com, Jumat 23 Juli 2021. Jadi kritikan yang disampaikan Arif Puyono ini cukup masuk akal, teman-teman, agar rektor itu fokus pada dunia pendidikan. Jangan nyambi bisnis. Kalau bisnisnya dia sendiri tidak ada masalah, tapi bisnisnya badan usaha milik negara, BUMN, ini menjadi masalah. Misalkan seorang rektor bisnis, usaha sendiri kan tidak ada masalah karena tidak ada kaitan dengan uh, usaha negara seperti BUMN. Tetapi ini merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Ini yang menjadi masalah sehingga banyak pihak yang mengkritik kepada Pak Ari Kuncoro, juga kepada rektor-rektor lain yang nyambi menjadi komisaris di BUMN segera untuk mundur. Itu pesan yang disampaikan oleh Arief Puyono, teman-teman. Yang saya sedih mereka di BUMN cuma untuk menambah bakul nasi keluarga saja. Tobi be friendly, posisi mereka sebagai komisaris bagaikan boneka cadangan saja kok. Lanjut Ketua Umum FSP BUMN bersatu itu. Arif juga minta Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai sudah bikin kegaduan di tengah pandemi COVID-19. Dia menilai kegaduhan akibat kebijakan ngawur Erik melantik Ari Kuncoro dan para rektor lainnya sebagai komisaris BUMN telah mengganggu konsentrasi Jokowi menangani pandemi Covid-19. Nah, ini Jokowi kena efeknya, teman-teman, terkait terbitnya PP 75 tahun 2021 di mana dalam PP itu tidak melarang rektor rangkap jabatan. Padahal, kalau kita lihat video Pak Jokowi itu, pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan, tidak boleh rangkap jabatan, dan video itu sebenarnya sudah viral. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu itu sudah disampaikan, Pak Jokowi jangan rangkap jabatan, fokus saja pada pekerjaannya, tetapi sekarang malah Pak Jokowi memberikan angin dengan menerbitkan PP 75 tahun 2021 seorang rektor bisa merangkap jabatan jadi komisaris tetapi tidak boleh rangkap jabatan sebagai direksi. Lah apa bedanya teman-teman direksi sama komisaris? Karena direksi sama komisaris kan tetap bekerja di dalam sebuah usaha, di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kalau rektor itu boleh rangkap menjadi komisaris tidak boleh rangkap menjadi direksi. Apa bedanya? Kan dua-duanya sama rangkap jabatan. <laughs> ini menimbulkan satu pemikiran yang kacau, teman-teman. Satu sisi tidak boleh rangkap jabatan, sisi lain boleh rangkap jabatan. Makanya beberapa pihak eh, ini mengkritik Presiden Jokowi segera cabut itu PP 75 tahun 2021. Jokowi harus copot Erick Thohir atau sebaiknya Erick juga mundur saja karena sudah bikin gaduh, ucap Arif. Ex Wakentum Gerindra itu juga menyoroti perubahan status UI yang dipayungi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 yang terbit setelah rektor UI rangkap jabatan selaku Wakil Komisaris Utama BRI. Ketentuan PP nomor 75 tahun 2021 yang ditekan Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 itu tidak melarang rektor rangkap sebagai komisaris BUMN. PP pengganti nomor 68 tahun 2013 hanya melarang rektor rangkap jabatan sebagai direksi BUMN. Ini cukup jelas bahwa Pak Jokowi membolehkan rektor menjadi komisaris di BUMN, tetapi tidak boleh Menjadi direksi ini tidak boleh. Hmm. Padahal, dua-duanya ini namanya sudah rangkap jabatan, teman-teman. Dibayar dari kampusnya sebagai ASN, tetapi juga dibayar dari BUMN. Gajinya bisa double itu. Sementara PP Nomor 68 Tahun 2013 secara tegas melarang rektor rangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN. Saya jadi curiga ya aturan yang gampang diubah-ubah dan cepat banget di kantor presiden. Jangan-jangan Jokowi nggak pernah baca-baca lagi draftnya, alias langsung teken, sebut Arief. Ya bisa jadi teman-teman presiden tidak begitu bacakan sudah ada uh, pembantunya ada KSP ada sekretariat kabinet ini sudah sudah ada. Jadi mungkin saja tidak baca atau seperti apa atau memang Pak Jokowi sudah baca dan akhirnya tekan Ini kata Arif Buyono, jangan-jangan Jokowi enggak baca lagi draftnya. Makanya kata dia antara omongan Presiden Jokowi tentang tidak boleh pejabat negara menangkap jabatan tidak sesuai dengan aturan yang ditandatanganinya. Eh malah tanda tangan perubahan aturan menjadi boleh menjabat. Padahal aturan atau klausul yang diubah nggak ada hubungan dengan kepentingan rakyat loh bungkas Arief Puyono itu teman-teman kritikan dari Arief Puyono intinya kalau saya melihat meminta Pak Jokowi mencopot Erick Thohir karena sudah bikin gaduh di tengah pandemi virus corona ada hal yang punya greget dari Arif Buyono yang biasanya ini pendukung berat Pak Jokowi ini malah mengkritik Pak Jokowi. Di antaranya jangan-jangan Pak Jokowi tidak baca draftnya langsung teken saja. Dan Arif Buyono ini minta supaya Pak Rektor itu juga mundur mengikuti mundurnya Pak Ari Kuncoro dari BRI. Ini saya pikir satu kritikan yang cukup telak karena yang mengkritik itu adalah pendukung Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau oposisi mengkritik ini biasa, tetapi kalau pendukung Pak Jokowi mengkritik ini sangat luar biasa. Jadi sikap kritis dari Pak Ari Arif Puyono ini ya cukup kita bisa apresiasi teman-teman. Dan itulah esensi dari masyarakat rakyat yang cerdas. Artinya mengkritik kebijakan pemerintah kalau itu dirasa tidak penting, tidak perlu dan merugikan masyarakat apalagi merugikan keuangan negara di mana negara harus membayar double karena rangkap jabatan tersebut jangan-jangan di istana juga ada pejabat-pejabat yang juga rangkap jabatan ini yang disoroti oleh beberapa pihak teman-teman terkait uh, statuta yang ada di ui ada perubahan di mana yang Lama PP68 tahun 2013 melarang rektor rangkap jabatan sebagai komisaris, tetapi PP75 tahun 2021 malah membolehkan seorang rektor menjabat sebagai komisaris tetapi tidak boleh menjabat sebagai direksi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman yang lain, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.